Assalamualaikum, hai penonton YouTube. Nah, jadi teman-teman, hari ini tuh aku lagi ada di klinik Nova ya. Ini tuh aku lagi mau ketemu sama dokter kandungan. Kliniknya itu ada di depan SMA 2 Cianjur ya teman-teman, daerah Limbangan, cuma nama jalannya aku lupa. Nah, ini aku udah ada di dalam, aku lagi nunggu untuk dipanggil. Sebenarnya sih ruang tunggunya ada 2 ya. Ini yang area outdoor sama yang di dalamnya juga ada. Cuma suami aku pas tadi aku lagi daftar, suami aku udah duduk aja di sini, makanya ya udah aku nunggunya di sini aja. Jadi setelah bertahun-tahun, bahkan udah mau masuk 10 tahun ya usia pernikahan aku sama suami. Nah, jadi hari ini aku baru berani untuk datang ke dokter. Jadi insya Allah aku tuh mau program hamil di sini. Doain ya teman-teman, semoga semuanya dipermudah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi aku udah masuk ke ruangannya, itu ruangannya yang pintu putih itu, dan sekarang aku lagi nunggu untuk ngambil resep obat yang tadi diresepin sama dokternya. Nah, ini udah selesai, terus tinggal bayar aja deh di kasir. Di kliniknya udah selesai. Nah, sekarang aku lagi mau jalan pulang ya teman-teman. Tadi aku sengaja milihnya tuh sore ya teman-teman. Tadi tuh aku berangkat dari rumah sekitar jam 3-an. Nah, ini 4:30 aku baru balik pulang. Tapi sebelum nyampe rumah, maksudnya aku mau mampir dulu ke rumah neneknya suami aku. Soalnya kakeknya suami aku itu lagi sakit, makanya sekalian aja kita nengokin. Videonya dilanjut pagi harinya aja ya teman-teman. Nah, ini suami aku mau berangkat kerja. Jadi kemarin itu aku habis beres dari klinik, nyampe rumah tuh nggak ada kegiatan macem-macem ya. Makanya tuh aku nggak bikin video lagi. Soalnya urusan rumah juga udah beres, aku juga udah masak. Pokoknya udah aku kelarin di pagi harinya. Makanya ya udah videonya cuman kayak gitu aja kemarin pas di klinik aja. Nah, itu tadi suami aku udah berangkat kerja. Tadi suami aku pergi kerja, aku mandi dulu sebentar. Nah, ini udah selesai, baru deh aku mau beberes rumah. Ini yang pertama aku mau bukain dulu jendela rumah aku. Katanya sih kalau bukain jendela rumah itu bagusnya abis subuh ya teman-teman, tapi aku tuh jarang banget buka-bukain jendela pas abis subuh, soalnya tuh kalau di luar kayak masih banyak nyamuk gitu loh. Aku males banget kalau misalkan pada masuk ke dalam, udahan di dalam rumah banyak nyamuk, pas subuh buka jendela takutnya malah pada makin ngerubung ya nyamuknya. Makanya aku kalau bukain jendela itu kalau udah siang aja. Nah, ini seperti biasa karena semalam itu habis hujan, makanya teras aku tuh becek. Ya udah, ini aku mau bersihin dulu. Bersihinnya sih kayak gini ya teman-teman, aku tuh kalau bersihin teras pasti disiram-siram aja kayak gini biar cepet sih. Menurut aku kalau pakai pelan itu agak lama ya, bolak-balik diperes, dibersihin gitu. Makanya ya udah disiram-siram aja pakai air kayak gini juga langsung bersih kok. Teman-teman jangan bosen ya ngeliatin aku tuh ngebersihin teras terus, karena emang di Cianjur itu sekarang lagi hujan terus teman-teman setiap sore. Makanya ya udah kalau pagi tuh pasti kerjaan aku tuh ngebersihin teras. Nah, ini dilanjut aja, aku udah selesai beresin terasnya. Sekarang aku mau beresin kamar. Jadi hari ini tuh aku mau ganti spray. Nah, itu tadi ada jemuran yang kemarin ya teman-teman, belum aku sempat lipetin, makanya aku mau pindahin aja terus biar nggak kena debu. Nah, ini aku lagi tarik-tarikin dulu si spraynya. Oh iya teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia selalu, dilancarkan rezeki, dimudahkan segala urusan teman-teman semua ya. Dan juga sebelum lanjut videonya, aku gak lupa mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mau klik dan udah mau nontonin video aku yang sederhana ini. Kalau suka videonya, jangan lupa di like dan komen ya. Dan buat teman-teman yang baru mampir di channel aku, siapa tahu suka sama video-video aku, jangan lupa di klik ya tombol subscribe-nya, biar aku makin semangat lagi untuk bikin video selanjutnya. Terima kasih. Dan buat teman-teman yang udah subscribe dan udah selalu nontonin video-video aku, terima kasih banyak ya. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas dengan kebaikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Dan sekarang sebelum spraynya dipasang, ini aku kebut-kebutin dulu si kasurnya pakai sapu lidi ya, biar kotorannya, debu-debunya itu pada pergi. Nah sekarang aku mau lanjut ngambil spraynya. Pokoknya ini tuh laci lemari yang paling bawah itu random banget isinya. Aku taruh spray, anduk, terus juga sarung sama daleman-daleman gitu deh pokoknya. Nah seperti biasa kalau udah urusan ganti spray pasti videonya aku skip aja ya teman-teman, soalnya menurut aku kalau lagi masang spray itu agak ribet kalau sembari di videoin lama gitu. Nah ini aku lagi mau ngelebarin dulu ini si spraynya. Ini tuh aku sembari nyalain kipas angin ya teman-teman, makanya tuh kayak ada angin kenceng banget gitu. Spraynya udah dipasang dan sekarang aku mau lanjut aja buat nyapu. Tadi sih sebenarnya di bagian kamar udah aku sapuin semua ya. Tadi sempat aku angkat kasurnya, aku sapu-sapuin di bawah kasur, pokoknya di sela-sela gitu ya biar nggak ada debu. Nah sekarang lanjut aja di bagian yang luarnya. Di tempat sholat juga aku sapuin. Nah ini jangan salfok sama plastik. Jadi kemarin aku tuh mau ngecilin baju ya teman-teman, tapi belum sempat ke tukang jahitnya. Ya udah, jadinya aku gantungin aja di situ deh. Biar teman-teman gak bosan, makanya videonya punya aku skip aja dan sekarang aku lanjutin buat ngepel. Nah tadi bagian tempat sholat, kamar udah aku pelin semua. Sekarang giliran bagian sini, terus lanjut ke dapur deh. Teman-teman yang lagi nonton video aku lagi pada ngapain nih? Semoga udah santai ya karena kerjaan rumah tuh udah beres semua. Tapi kalau ada teman-teman yang belum beres kerjaan rumahnya, yuk beberes rumah bareng aku biar aku temenin. Nah ini aku udah selesai ngepelnya dan itu aku taruh lagi ya si keset dapur ala-ala aku. Jadi itu bekas anduk kecil ya teman-teman yang udah gak kepake, makanya aku jadiin alas keset aja deh. Nah ini aku habis nyuci beras, terus aku celangak-celinguk ngeliat ke depan pintu, kirain aku tuh ada yang manggil tapi ternyata gak ada. Dasar kepedean. Nah ini sebelum dimasukin ke rice cooker, si pancinya aku lap-lapin dulu ya. Jadi karena emang aku belum masak, makanya ya udah aku sekalian masak nasi aja. Dan ini aku gak lupa buat nyeklekin si tombol cookingnya ya teman-teman. Biasanya kan aku suka lupa, tapi kali ini aku gak lupa, udah aku ceklekin terus aku colokin deh. Tadi sekalian nyuci beras, aku juga sekalian nyikatin kain pel, terus juga nyikatin sapu ya teman-teman, karena sapunya juga udah kotor banget, makanya aku cuci aja. Dan itu aku jemur di situ aja, nanti kalau misalkan ada panas pasti kering kok. Nah sekarang dilanjut aja, aku mau nyopot-nyopotin baju-baju aku ini dari hangernya ya, sekalian juga nanti aku mau lipetin. Ngelipetin baju ini tuh kerjaan aku yang terakhir di video ini ya teman-teman. Tapi sebenarnya abis ini tuh aku mau masak, cuma nggak abis ini banget sih, nanti aja agak siang-siangan. Soalnya ini tuh kan masih pagi, aku juga belum kepengen makan. Tadi cuma masak nasi aja, yang penting mah ada nasi. Kalau masalah lauknya nanti gampang, tinggal nyeplok telur atau masak yang ada di kulkas aja. Aku lihat ada apa, nanti baru aku masak deh. Soalnya aku juga belum food prep ya teman-teman. Aku juga belum ke pasar. Mungkin nanti kalau udah ada waktunya baru aku belanja di pasar. Kalau untuk saat ini belanjanya di warung sayur dekat rumah aja. Oh iya teman-teman, hari Senin besok aku ada rujukan untuk tes HSG sama cek sperma di rumah sakit, kata dokternya. Aku minta doain ya dari teman-teman semua biar semuanya itu berjalan dengan lancar dan gak ada masalah apa-apa. Doain ya teman-teman, semoga ikhtiar aku dan suami aku kali ini berhasil. Pokoknya aku minta doa terbaik dari kalian semua. Sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak ya. Ya udah segini dulu aja ceritaku untuk hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dan aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye, wassalamualaikum.